kami meminta untuk kalian untuk menjaga nama baik UMPP, khususnya Prodi Penjas dan khususnya diri kalian masing-masing. Ya, attitude-nya nanti sebagai seorang mahasiswa bagaimana, karena kita akan bertamu di Universitas Negeri Malang, di universitas apa namanya, di luar UMPP. Maka dari itu, yang pertama attitude yang harus baik. Yang kedua adalah, selama kegiatan kami berharap kalian harus aktif, ya, artinya mengaktifkan critical thinking kalian. Jadi cara berpikir kritis kalian, kalian tingkatkan. Apabila nanti ada diskusi tanya jawab, silakan. Tidak usah ditunjuk, langsung angkat tangan. Silakan bisa bertanya apa yang ingin kalian tanyakan. Itu kisi-kisinya mungkin bisa berkaitan dengan kurikulum Prodi Penjas gitu kan. Terus mungkin bisa studi pasca sarjana ya, di UM Malang. Terus mungkin nanti setelah diskusi mungkin kalian juga akan mobile di laboratorium FIKUM Malang, jadi tempat fitness dan lain sebagainya. Silakan nanti aktif bertanya ya, aktif bertanya, karena kan itu menjadi bagian tugas ya Bu Arya, bagian tugas foto-foto, dokumentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita tetap jaga kesehatan ya, maskernya dipakai semua nanti ketika masuk UM. Mungkin kecuali kalau foto mungkin bisa dilepas sebentar gitu. Terus bannernya yang dibawa turun, yang banner warna biru ya, Yusril, yang apa, ada kunjungan visit staff. Mungkin itu, silakan nanti. Pagi, 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 Penjas masih luar biasa. Kamantara. Juga menyampaikan kumpulan
Sambu belum lama ya, 2019 tahun, dan satu-satunya prodi yang diterima dari enam proposal. Luar biasa, bukan? FIP itu, kalau kita itu menurutnya di FIP karena pendidikannya. Nah, ini menurutnya di Fakultas Ilmu Kesehatan karena kesehatannya. Bapak-Ibu sekalian, para mahasiswa dari UMPP pulang pergi dari Indonesia. Ya, tadi kenapa saya minta Mbak Mega yang buka, karena kemarin ketika sekitar online jadi generasi muda saya yang sekarang sudah senang itu memang untuk memenangkan itu rezeki tidak pernah terbuka. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya. Saya dulu juga sama ketika tahun 90-an, orang Malang yang nasibnya mujur. Coba kalau orang Malang lahir di Batu, kan berat. Orang Malang lahir di Batu besar di Palu ya. Dengan segala kemajuan pembangunannya, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang memiliki banyak sarana prasarana. Ada yang lain? Itu rasanya sangat besar ini. Ini kan gambar dari Fakultas Ilmu Keolahragaan di UM. Tapi saya ingin mengetahui gambaran juga dari imannya dan hidupan himpunan mahasiswanya. Karena kami kan termasuk prodi yang baru juga, jadi perlu wawasan yang lebih, masukan yang lebih buat kemajuan iman seperti itu Pak. Kapan gedung FIK UM ini mulai digunakan atau dioperasikan? Tahun 2020. Tahun 2020 betul? J, semua yakin. Yakin, oke. Jawabannya satu kata. Selamat ya Mas Adi ya. J, Mas Adi. Selamat, tepuk tangan Pak Ibu. Pendidikan Jasmani Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sedang melaksanakan kunjungan ke Universitas Negeri Malang, tepatnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kami sedang studi laboratorium, dan pada tempat ini di laboratorium kolam renang, tadi juga sempat ke gym, terus laboratorium aerobik, terus hall yang untuk bisa digunakan seluruh cabang olahraga. Harapan besar kami dari kegiatan visit study ini bisa mendapat banyak ilmu, pengalaman untuk mengembangkan laboratorium di Prodi Pendidikan Jasmani UI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Epiko! Epiko! Salam olahraga! Jaya! Bejas UMPP! Asik berpijat! Woo! Bejas gas UMPP! Asik berpijat! Woo! Kamantara! Salam!
Selam ya, pempek dong.